saya kedatangan produk dari Kingston, produk dari Kingston, yaitu memori DDR3. Apakah berfungsi dengan baik? Mari kita cek ke PC. Ini adalah pengetesan memori yang tadi sudah dipasangkan, teman-teman. Ya, proses masih dalam tahap loading ya. Ini Windows-nya Windows 7. Udah masuk nih. Kita bisa melakukan pengecekannya yaitu melalui ini. Kalau di Windows 7 di search ya, di search ini kalian tinggal ketikkan DX Diag. Kalian tinggal ketikkan ini DX Diag. Ini yang ini kalian ketik, klik maksud saya, nantinya akan muncul seperti ini. Ini adalah pengecekan memori. Nah, di sini memorinya sudah muncul, guys.
yang tadinya 2 MB 2 giga sekarang udah 6000 giga atau 6140 MB RAM ya. Ini kalau tampilannya pakai DxDiat ya. Tapi pengecekannya bisa kalian pakai ini. CPU Jet. Ya, CPU Jet juga hampir sama untuk mengecek sistem dalaman dari komputer. Coba kita cek lagi. Nah, oke, kita okekan aja. Pakai CPU Win, CPU ID ya. CPU Win. CPU ID kita cek. Oke, ini adalah CPU dan soket, nama soketnya just mainboard. Kita masuk ke memori. Nah, kalau di memori ini baru tuh size-nya ada 6 GB dual simetris. Jadi ini sudah terdeteksi. Oke, sampai di sini dulu. Ciao. Ini sudah jelas banget.